Jelang perhelatan Akbar Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, pemerintah menunjuk Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Pol Syafruddin, sebagai Chef de Mission atau CDM bagi kontingen Indonesia. Terkait penunjukan Wakapolri sebagai CDM Indonesia, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pun angkat bicara soal alasan terpilihnya Komjen Pol Syafruddin sebagai pemimpin skuad Merah Putih. Sudah diputuskan bahwa CDM Asian Games adalah Bapak Syafruddin, Wakapolri kita. Kenapa Pak Syafruddin? Karena Asian Games tahun ini, tahun 2018 maksud saya, itu berada di dua lokasi yang berbeda, sangat berjauhan, Jakarta dan Palembang. Ini butuh konsolidasi, koordinasi, dan percepatan penyerapan anggaran untuk akomodasi, uang saku, kemudian alat-alat yang harus disiapkan untuk pencapaian prestasi itu. Karenanya figur Pak Syafruddin kita tidak perlukan lagi, apalagi punya sumber daya manusia di sana, baik di Palembang maupun di Jakarta nanti, sehingga konsolidasinya akan lebih mudah lagi.